Terutama pada tanggal 9 Zulhijjah, jemaah sekalian, yaitu hari Arafah. Itu adalah hari puncak untuk kita berpuasa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis Abu Qatadah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang pahala orang yang berpuasa di hari Arafah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira sanatal madiyah wal baqiyah." Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berpuasa satu hari, yaitu pada hari Arafah, dapat menjadi sebab dosa kita setahun yang lalu dihapuskan dan setahun yang akan datang pun dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua tahun hanya berpuasa satu hari, dua tahun dosa kita diampuni oleh Allah. Siapa yang tidak mau? Orang yang tidak mau adalah orang yang merugi. Tidak berpuasa di hari Arafah, ya, cuma dua, jemaah sekalian. Orang yang tidak berpuasa di hari Arafah cuma dua. Pertama, orang yang tidak tahu keutamaannya sehingga dia terlalaikan dan dia tidak berpuasa. Atau yang kedua, orang yang tahu tapi sengaja dia tidak berpuasa. Kalau orang yang tahu, orang yang tidak tahu tentang keutamaannya mungkin masih diberikan uzur, kasihan dia tidak tahu. Tapi orang yang sudah tahu tapi dia sengaja tidak mau melakukan ibadah puasa tersebut pada tanggal 9 Zulhijjah nanti, ini seakan-akan dia mengatakan, untuk apa? Saya tidak punya dosa satu tahun dan saya tidak punya dosa juga satu tahun yang akan datang. Apa yang Allah akan hapus dari saya? Waliyadzubillah. Orang yang beriman dan mereka yakin mereka punya dosa, sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud atau yang lainnya, mereka mengatakan orang-orang beriman itu melihat dirinya terhadap dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat dirinya seperti sedang berada di bawah gunung yang tiba-tiba gunung itu bisa saja jatuh dan, ya, menghancurkannya. Sementara orang-orang munafik yang merasa dirinya suci dan tidak berdosa, melihat dosa itu seperti seekor lalat yang datang lalu menghinggap di hidungnya, hanya dia bikin seperti ini saja, lalat itu pun pergi. Dia merasa tidak ada kesalahan dirinya. Kita semua tentu punya kesalahan, jemaah sekalian. Maka kesempatan seperti ini tidak boleh kita lalaikan. Kalau kita tidak bisa berpuasa tanggal 1, 2 sampai dengan tanggal 8, maka paling tidak kita harus menjaga tanggal 9-nya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalaikan tanggal 9-nya, meskipun ini bukan perkara yang wajib. Artinya kalau ada orang yang sengaja tidak mau berpuasa, ya sudah, dia tidak dapatkan keutamaannya. Ya, dia tidak dapatkan keutamaannya. Tapi dengan itu, subhanallah, apakah dia tidak mau dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Meskipun sekali lagi dia bukan perkara yang wajib, tapi seorang mukmin dia harus mengejar itu. Dosa apa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasa Arafah? Para ulama pun berbeda pendapat. Ada yang mengatakan semua dosa, mau dosa besar atau dosa kecil, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasa Arafah tersebut. Karena Nabi mengatakan, secara umum aku berharap dosa setahun yang lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah. Tapi pendapat yang kuat, wallahu a'lam, dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasa Arafah atau dengan amalan-amalan yang semisal yang Nabi sebutkan ganjarannya, diampuni dosa-dosa yang telah berlalu dan seterusnya, itu adalah dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa besar diampuni oleh Allah dengan taubat. Ya, diampuni oleh Allah dengan taubat, harus dengan taubat. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis, kata Nabi, al-jum'atu ilal jum'ati as-salawatul khams, ya, salat yang lima waktu, kata Nabi, wal jum'atu ilal jum'ah, Jumat yang satu kepada Jumat yang berikutnya, war ramadhan ila ramadhan, Ramadhan yang satu kepada Ramadhan yang berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya menjadi penyebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, satu syaratnya jika dosa-dosa besar dijauhi. Karena dosa besar harus dengan taubatan nasuhah, harus dengan taubat kepada Allah, baru kemudian Allah ampuni. Meskipun nanti terjatuh lagi, taubat lagi kepada Allah, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala ampuni.